Sementara itu pemirsa, bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang, Yoyo Sukawi dan Joko Santoso atau Jos, siap memenangkan kontestasi Pilwakot Semarang pada November 2024 mendatang. Hal tersebut diperkuat dengan adanya 8 program unggulan yang sudah disiapkan oleh tim pemenangan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh bakal calon wakil wali kota Semarang, yakni Joko Susanto, saat ditemui di salah satu rumah makan di kota Semarang pada Selasa sore kemarin. Dirinya menyebut, selain membentuk tim pemenangan yang diketuai langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Semarang, yakni Wahyu Winarto, pasangan Yoyo Jos juga telah menyiapkan 8 program unggulan. Program yang disebutnya Hasta Karya rencananya akan diluncurkan mendatang bersamaan dengan visi misi. Disebutkan, hal tersebut sudah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Tentu ini kita tidak boleh keluar dari rel RPJMP maupun RPJMD ya. Jadi tentu semuanya harus berkiblat pada RPJMD maupun RPJMP. Kira-kira apa mas, mungkin contohnya? Kalau nanti 3 hari lagi kita launching, nanti bareng-bareng kita dengarkan ada, kita akan resmi launching terhadap program kerja, visi-misi, tak bocori aja bahwa namanya Hasta Karya. Hasta Karya. Singkatan ya mas? Enggak. Hasta itu 8, karya itu kerja ya. Oh, 8. Berarti akan ada 8 program yang akan fokusnya ke 8. Lebih lanjut, Joko juga membeberkan salah satu agenda penting dalam program pembangunan pasangan Yoyo Jos, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena menurutnya, SDM dengan kualitas unggul sangat dibutuhkan untuk kemajuan kota Semarang. Valentania, Semarang TV.